Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Peluang terakhir untuk korang dapatkan bentuk badan raya untuk korang buang korang punya boroi sebelum hari raya ni dengan menyertai program Lemak Tulin Ramadan Edition batch yang terakhir yang akan bermula pada 28 hari bulan 4 ni, Rabu ni. Program selama 7 hari yang akan guide, yang akan ajar everything yang korang perlu buat dan korang perlu tahu cara-cara nak buang lemak, cara-cara nak kuruskan badan dan cara-cara nak buang korang punya boroi sebelum hari raya nanti. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, korang tak perlu beli apa-apa suplemen, korang tak perlu beli apa-apa ubat kurus. 100% natural dan semuanya korang boleh buat dari rumah saja. Method yang kita gunakan juga ni takkan kacau korang punya rutin harian, takkan kacau korang punya masa bekerja. Maknanya sesiapa sahaja korang kerja apa pun sangat sesuai untuk sertai program Lemak Tulin. Alhamdulillah dah hampir 3,000 orang yang pernah menyertai program Lemak Tulin dan 100% success rate. So tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin Ramadan Edition. Kita dah nak mula Rabu ni, korang takkan menyesal. Boleh klik link dekat bawah untuk join sekarang. Jom. What man? I'm an officer. Come on. Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Yap, selamat kembali ke dalam channel YouTube Arish TV ataupun Rais Hamid dan masih lagi bersama dengan owner akaun YouTube ni iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out. So, macam mana dengan korang punya ibadah puasa setakat ni? Aku harap korang tak buat dosa-dosa kering seperti memaki hamun di komen dekat Facebook, tak memfitnah orang, tak percaya semua dayah-dayah Yahudi dan lain-lain lagi. Ingat, jaga dosa dan pahala kita dan jangan lupa tunaikan zakat. Ini dah berapa hari bulan Ramadan dah ni. Jangan lupa. Okay guys, untuk video kali ni aku nak cerita ataupun aku nak share dengan korang lah sedikit mengenai budaya tentera, yang mana budaya ni sebenarnya dekat mana-mana pun ada juga. Tapi kalau dekat dalam tentera, dia spesifik, dia ada dia punya protokol dia yang tersendiri dan diamalkan oleh semua tentera dekat dalam dunia ni, iaitu budaya senior dan junior ataupun junior dan senior. Mana-mana dulu pun boleh. Aku cerita sikitlah dekat korang eh. Kalau dekat dalam tentera, dia ada dia punya hierarchy dia ataupun dia ada peringkat-peringkat level mengikut pangkat dan seniority dia lah. Panas pula. Untuk nak bagi korang senang faham, aku akan explain mulai daripada lain-lain pangkat ataupun other ranks ataupun pangkat bawah lah. Untuk anggota lain-lain pangkat, dia ada 3 hierarchy, iaitu junior NCO, senior NCO dan juga warrant officer ataupun pegawai warrant. Kalau junior NCO ni dia start daripada corporal dan ke bawah, kemudian senior NCO dia start dengan staff sergeant ataupun flight sergeant dan ke bawah dengan sergeant lah. Dan yang atas daripada tu adalah warrant officer, iaitu pegawai warrant 2 dan pegawai warrant 1. So di antara ketiga-tiga hierarchy ni, kalau diorang bertembung each other, yang bawah dia kena tunjuk dia punya courtesy dekat yang tinggi. Tapi kalau dekat kalangan LLP ni, diorang tak perlu selut sebab diorang bukanlah commission officer. Contohnya daripada kalangan junior NCO iaitu corporal, dia bertembung dengan seorang senior NCO iaitu flight sergeant ataupun staff sergeant. Bila dia lalu, yang corporal tu hanya perlu brace up saja. Assalamualaikum staff. Macam tu. Sama juga kalau senior NCO dia bertembung dengan pegawai warrant, dia perlu memberi courtesy dengan cara brace up juga. Assalamualaikum cik. Macam tu. Itu untuk LLP. Dan LLP kepada pegawai pula, diorang wajib memberi salutation. Tak kisah walaupun junior officer ataupun senior officer. Contohnya, bila seorang sergeant bertembung dengan seorang lieutenant, bila dia lalu, dia kena Assalamualaikum tuan. Macam tu. Sorry aku tunjuk demo dalam keadaan duduk. Tapi dia berbeza pula dalam kalangan
pegawai. Pegawai pun dia ada dua jenis hierarki juga. Dia ada junior officer dan dia ada senior officer. Lepas senior officer, dia ada general lah. Yang itu aku tak perlu cerita lah kot. Senior officer ni, aku tak tahu. Aku ada dengan dua versi. Ada yang cakap major dan ke atas ni senior officer. Ada juga cakap dia bermula daripada pangkat lieutenant colonel dan ke atas. Semua tu dianggap sebagai senior officer lah. Dari kalangan junior officer, iaitu lieutenant muda, lieutenant dan captain. Of course, captain yang paling tinggi lah. Tapi bila yang pangkat lieutenant muda, lieutenant, bila dia bertembung dengan captain, tidak perlu salute sebab diorang adalah dari kalangan junior officer. Tapi bila junior officer ni jumpa senior officer, contohnya bila captain berjumpa dengan major, dia kena salute lah. Tapi kalau yang LLP, dia jumpa tak kisah sama ada lieutenant, lieutenant muda ataupun captain, dia wajib salute. Dia ada special sikit untuk pegawai cadet. Dia kalau naik hierarki sebenarnya, yang lain-lain pangkat ni ataupun LLP ni, pangkat dorang, hierarki dorang lagi rendah daripada pegawai cadet. So, pegawai cadet ni di antara lieutenant muda dengan pegawai warden. Tapi pegawai cadet ni tidak boleh disalute sebab dorang tak bertauliah, diorang belum tamat latihan, diorang belum dikomisionkan. Dan untuk pergerakan salutation ni ataupun kita tabik ni, hanya ketika anggota tentera berada di dalam uniform. Contohnya kalau seorang sarjan yang pakai uniform, tiba-tiba dia jumpa pegawai yang tak pakai uniform, dia pakai pakaian PT, dia wajib salute. Tapi sekiranya yang sarjan tu dia pakai pakaian sukan, dia berjumpa dengan captain yang pakai uniform, dia tak perlu salute. Dia hanya perlu brass up sahaja. Tapi kalau tak silap aku, dia lain dengan tentera laut ataupun navy. Dalam apa jua pakaian sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun, walaupun dalam keadaan bertuala, dia wajib salute dia punya pegawai. Aku nak tambah sikit, kalau dalam keadaan duduk, kalau bila kita berdiri, kalau kita jumpa dengan pegawai, kita perlu salute lah kalau kita dalam uniform. Tapi kalau kita duduk, kita dalam uniform tapi kita nak bagi courtesy ataupun salutation dekat pegawai tu, kita tak perlu salute. Kita perlu brace up saja ataupun dipanggil duduk sedia. Contohnya kalau ada senior officer lalu kat depan aku, aku akan "Assalamualaikum tuan." Ha, macam tu. Senang tak? Okay, enough. Aku dah terangkan pasal salute menyelut, hormat menghormati ni, siapa yang kena hormat, siapa yang perlu salute dan sebagainya. Mesti korang tertanya-tanya, kenapa kena salute? Kenapa kita kena hormat dengan orang atas? Kenapa kita perlu hormat senior? Dia dalam askar ni, benda ni dah diamalkan turun-temurun daripada zaman Perang Dunia Pertama, daripada zaman kita tak lahir lagi, zaman tok nenek kita tak lahir lagi, dari zaman Napoleon, berzaman-zaman. Memang budaya tentera, budaya salutation ataupun courtesy ni dah diamalkan daripada dulu. Apakah tujuan salutation dan juga tujuan kita bagi courtesy ni? Tujuan dia adalah engkau memperakui pangkat dan tanggungjawab dan role yang telah diberikan kepada orang yang kau salute tu. Dan aku tambah ekstra, kau bagi courtesy dekat dia punya tempoh berapa lama dia dah dalam servis. Kiranya macam dia dah makan garam lagi lama daripada engkau lah. Sebab pangkat, jawatan dan tanggungjawab tu dia tak minta pun, okay? Orang yang kau salute tu dia tak minta, tapi dia diberikan. Jadi nak tak nak, dalam budaya tentera ni, siapa yang sepatutnya kau beresap, siapa yang sepatutnya kau salute, siapa yang sepatutnya kau hormat, kau kena buat. Aku tahu ada setengah-setengah orang yang jenis yang rebel, macam, eh, kenapa aku hormat kau? Kau ni seorang yang tidak layak dihormati kerana kau adalah seorang playboy. Kerana aku tak suka cara kau, kau garang macam harimau, aku tak suka. Kau suka hell aku. Pada aku, itu belakang cerita. Dalam hati kau, kau benci orang tu ke, kau tak suka orang tu ke, lantak engkau. Bila sampai masa, kau kena bagi salutation, kau kena bagi courtesy dekat orang yang sepatutnya kau bagi, kau kena bagi. Kerana itulah yang diamalkan dekat dalam tentera. Kalau kau tak suka, kau kena hormat orang atas kau, kau kena salute orang atas kau, itu aku tak boleh nak buat apa. Bagi aku, kau tak layak masuk askar, dan askar ni bukanlah tempat dia. Sebab dalam askar itulah yang memang kau kena buat. Tapi aku rasa macam dekat sekolah, dekat universiti kan, macam student-student senior, pelajar-pelajar senior, still juga kau kena hormat kan. Bila junior jumpa senior, dia still kena bagi juga dia punya salutation, dia punya courtesy tu. Assalamualaikum abang. Kena bagi juga. Sebab apa? Kita memperakui yang dia dah lama. Kita kena mengaku. Kita kena terima kenyataan yang dia dah berada dekat tempat yang kita duduk sekarang ni lagi lama. Dia pioneer. So, kena hormatlah, standard lah.
Sambung kejap lagi, kita iklan kejap. Jangan pergi mana-mana eh. Kepada wanita-wanita di luar sana, kenapa pada hari raya tahun ni korang kena dapatkan tudung daripada NK Exclusive? Koleksi tudung daripada NK Exclusive ni, dia punya design dia memang ikut trend hijabista zaman sekarang, dengan material yang sangat lembut dan sangat selesa dipakai untuk wanita-wanita dekat Malaysia. Dengan warna-warna yang eksklusif dan yang terang akan membuatkan si pemakai menggayakannya dengan penuh keyakinan dan akan menjadi tumpuan. Dan kalau korang nak tahu, koleksi tudung bawal dan shawl daripada NK Exclusive, kuantiti dia amatlah terhad, sangat-sangat eksklusif untuk sesiapa yang berjaya mendapatkannya. Dan yang paling special sekali, koleksi tudung NK Exclusive ditawarkan pada harga yang paling-paling mampu milik. Jadi tunggu apa lagi guys, pergi sekarang dekat FB NK Exclusive untuk dapatkan tudung-tudung raya korang sekarang. Boleh klik link dekat bawah. Kalau dalam askar kan, kalau sesiapa yang memang askar ataupun sesiapa yang bukan askar tapi ada dengar-dengar cerita macam askar ni ada macam buli-buli, kena buat air lah, kena gosok baju lah, yang senior-senior ni tak kisahlah pegawai ke LLP ke, yang senior NCO ni, cik-cik ni banyak mengarah yang corporal, yang sarjan, same goes tu yang level pegawai, yang major, yang lieutenant colonel, banyak detail-detail lah, ataupun suruh yang lieutenant, lieutenant muda ni buat kerja. Itu kan, bagi aku kau kena terimalah benda tu. Benda tu is a part of the culture yang kita amalkan. Bukanlah wajib, tapi logically ataupun secara common sense dia, alah, kau anggap je lah yang diorang minta kau tolong je. Kau buat je lah kerja, tak ada masalah pun. Sebab dia ada tugas dan tanggungjawab yang lagi besar daripada engkau. Memanglah nampak macam dia je yang mengarah kau buat kerja, kau buat ni, kau buat ni, kau pergi photostat, kau pergi ni. Tapi ada juga setengah-setengah junior officer dan LLP akan cakap, alah, setakat kerja mengarah-mengarah je aku pun boleh buat. Senang gila nak jadi senior officer macam ni. Senang gila bila dah pangkat besar. Kau try duduk dekat tempat dia, kau try pegang jawatan dan tanggungjawab yang dia pegang sekarang, tengok kau boleh buat ke tak. Sebab bila dah dekat level-level pangkat-pangkat tinggi ni, diorang punya tugas dan tanggungjawab kalau dalam tentera ni, dia more strategic punya level kepada nak jadi leader. Dia yang nak command orang-orang bawah ni. Kau lieutenant, kau captain, kau corporal, kau sergeant, apa yang kau tahu pasal command orang? Yang kau tahu bagi command kawat lah. Tapi bab command nak menguruskan orang untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan Malaysia ni, macam mana kau boleh buat? Kau mampu nak menjawab dengan parlimen? Kau mampu nak menjawab dengan menteri-menteri? Aku tak rasa yang junior-junior ni mampu. Jadi bila kau kena detail sikit-sikit, kau diarahkan sikit-sikit tu, alah, tutup mata je lah, buat lah. Okay, bila niat kau nak menolong orang pun, kau juga yang dapat pahala. Tapi dia masih ada limit dia. Contohnya lah, macam aku dah commission, aku baru je commission semalam sebagai lieutenant muda TUDM, and then aku lapor dekat unit, aku lapor dekat office lah. Contohnya aku ditugaskan menjadi pegawai admin, tiba-tiba aku dah start mengarah, kau buat ni, kau buat ni, itu tak patutlah. Dari segi courtesy dan salutation, orang yang sepatutnya bagi kau salutation dan courtesy tu, dia still kena bagi. Tapi janganlah sampai tahap semua benda kau nak dia buat, benda tu dah jadi tak logik lah. Macam aku sendiri, walaupun aku 14 tahun dalam servis dan aku berpangkat captain, dan squad-squad aku semua dah major dah masa tu, tapi disebabkan aku bakal berhenti, aku tak di offer sebagai major lah. Tapi orang-orang yang kenal aku semua dah memperakui yang aku ni sebenarnya dah level major, dan jawatan aku masa tu pun sebagai pegawai staff 2 yang mana dipangku oleh pegawai yang berpangkat major. Tapi disebabkan aku captain, aku kena terima kenyataan lah yang aku ni masih captain dan akan dilayan sebagai captain juga. Lieutenant tak boleh salute aku, lieutenant muda tak boleh salute aku, dan aku tak ada nak melebih-lebih, nak suruh LLP buat kerja, nak suruh sergeant aku, cik aku, corporal aku semua, kau buat ni, buat ni, tak ada. Itu sesuatu yang aku kena terimalah, sebab aku berada dekat pangkat captain. Macam aku cakap tadi lah, dia ada limitation dia. Limitation ni sangat penting bila nak cakap dekat tempat-tempat, contohnya macam pusat latihan, contohnya macam dekat mess ataupun dekat blok bujang. Selalunya dekat sinilah yang
terjadi kes-kes ataupun isu-isu yang kita tak nak, macam buli yang teruk-teruk dekat blok bujang, dekat mess cadet, tiba-tiba yang senior ni buli junior ni teruk-teruk sampai tumbuk-tumbuk, sampai injured, sampai luka-luka, sampai rasa dianiaya, benda tu dah kira tak boleh lah. Kejap. Aku cakap tak boleh eh? Bukan tak boleh, dia boleh, tapi kau jangan keras sangat. Kau ada limit dia lah, kena letakkan had sikit, okay? Dekat apa yang kau nak buat dekat junior kau tu. Tapi itulah, jujurlah aku cakap, memang ada sesetengah individu ataupun golongan memang dia tak dapat terima bila dia as a junior, dia kena hormat senior. Tak kisahlah dekat pusat latihan ke, bila dah start kerja ke, contohnya dari kalangan LLP, ada setengah-setengah yang berpangkat corporal saja ni, dia tak dapat terima yang dia kena hormat senior NCO yang berpangkat flight sergeant ataupun yang berpangkat pegawai warrant. Dia tak dapat terima. Aku tak tahu kenapa benda ni jadi, kenapa benda tu ada dalam otak dan mentaliti seseorang anggota tu. Same goes dengan LLP terhadap pegawai. Aku tahu memang ada sesetengah LLP yang ada perasaan dendam, ada perasaan rebel. Dia ni pegawai ni tak payah selut lah, buat apa aku nak hormat dia. Dia macam ni lah, perasaan dendam, perasaan tak suka tu kan, itu urusan hati kau, tak ada kena-mena dengan perkhidmatan. Itu masalah kau sendiri. Tapi salutation, courtesy, tanda hormat kepada pangkat dan tanggungjawab dia, kau masih kena berilah. Itulah yang dinamakan professionalism. Bukannya dia minta jadi pegawai pun, dah dia diberi pangkat, dah dia diberi tanggungjawab macam tu. So kau kena memperakuilah. Macam kau juga, bila kau dah ada orang bawah, bila kau dah ada anak buah, sakit hati tak bila orang bawah kau tak memperakui yang kau ni dah senior, yang kau ni dah sergeant, dah flight sergeant dan sebagainya? Mesti sakit hati kan? Same goes tu juga dengan pegawai. Kalau kau fikir kau je ada dendam dengan pegawai, kau tak fikir yang junior-junior rank ni ada yang tak puas hati dengan kau, tapi kau demand juga untuk diselut. Benda-benda dalam hati, ada dendam dan sebagainya ni, tolak tepi. Professionalism, benda yang kau kena amalkan, budaya askar ni, salutation dan courtesy ni, kau masih kena buat. Ingat, benda tu adalah pangkat, tanggungjawab dan jawatan yang telah diberikan. Itu yang kau hormat, bukan individu tu sendiri. Tapi kalau macam aku, aku lagi selesa lah orang hormat aku tu sebab aku earn, sebab aku deserve untuk dihormat. Benda tu aku kena earn. So cara aku nak earn macam mana? Bila orang dah hormat aku, bila orang dah bagi salutation, dah bagi aku courtesy, aku kena juga respect diorang balik. Ini mungkin tak ada dekat askar-askar lain, tapi sebagai askar Malaysia, aku yakin benda ni sangat-sangat perlu. Macam selalu pepatah orang tua cakap lah, yang tua dihormati, yang muda dikasihi. So bila orang dah hormat kita, kita bagi kita punya kasih pula dekat yang bawah tu lah. Janganlah bila orang dah hormat kita, orang dah salute kita, kita nak sombong juga. What man, I'm an officer, come on. Janganlah macam tu, okay? In the end, orang-orang bawah ni juga yang kau harapkan untuk buat kerja kau, okay? Aku kena cakap pasal benda ni sebab aku nampak di antara masa yang aku dah nak berhenti ni, aku nampak benda ni dah semakin hilang, semakin pudar. Aku ni selalu boleh bawa sembang punya pegawai kan. Aku sembang dengan aku punya ada rank, dengan junior-junior officer aku. Diorang ada cakap lah, oh tu, saya tak suka lah tuan dengan pegawai tu, memang ni saya tak suka dia. Lepas tu ada pula yang mengadu, tuan saya tak suka lah dengan saya punya cik ni, memang teruk tuan, memang saya kalau jumpa dia saya nak ludah. Itulah aku cakap dekat diorang ni, sabar, itu adalah tanggungjawab kita. Bila kita sarung uniform tentera ni, tugas dan tanggungjawab, benda yang kita kena buat as orang yang dalam uniform ni, semua kita kena buat. Dia tak boleh lah kalau kau dah pakai uniform tapi kau tak nak buat benda yang sepatutnya kau buat as orang yang pakai uniform tu, dia dah jadi lain lah. Diharapkan apa yang aku bagi tahu korang ni, terutamanya kepada yang bakal-bakal nak join tentera ni, dapat memberi ilmu dan pendedahan kepada korang supaya korang tak confuse siapa yang kena selut, siapa yang kena breast up, siapa yang perlu aku hormat, siapa yang tak perlu aku hormat. Sebab dulu pernah jadi dekat aku. Aku junior cadet, satu line, satu balak,
aku jumpa 3 balak, aku selut. Tak pasal aku kena lempang. Sebab aku blank. Zaman dulu, mana ada Facebook, mana ada YouTube ni, mana ada orang buat tutorial ni. So, bagi mengelakkan korang kena nasib sama yang macam aku, tak ada orang bagi pendedahan, aku bagi pendedahan dekat korang, ok? So, jangan lupa share video ni sebab sangat bermanfaat kepada orang-orang yang nak masuk tentera. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, boleh tulis dekat ruang komen. Maybe korang ada benda yang korang nak tambah jugalah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Dan guys, sikit lagi. You know what? You guess what? Aku dah macam dah dengar-dengar dah 100K tu. Ui, dekat dah. So please guys, tolong tekan butang subscribe dekat bawah, okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Panjang lagi nak puasa. So jangan leka, teruskan dengan korang punya amal ibadah dan jagalah mulut, mata, telinga dan hati kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.